kasih Pak Fuad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim wa ja'alana minal mu'minin al muhaidin wa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in alahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma ba'du, qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit daraini amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, marilah kita lanjutkan materi sharaf kelas 9. Bisa anak-anak lihat di shohifah 9 halaman 9 di kitab. Kemudian kalau di monitor nanti kita sampaikan penjelasannya. Kita ke kitab dulu, yaitu shohifah 9. Kita baca dulu bednya, ini 2 bed dulu. Nanti kita sambung lagi ke bed berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walha'u waqafan kalimah walam taroh walamu fil isyaratil mustahirah wamna' ziyadatan bila qaidin sabat illam tabayyan hujjatun kahadilat. Walha'u, kita maknai dulu. Walha'u lan utawi ha' iku kegolong zaidah, tambahan. Waqfan hale netepi tingkah wakof kalimah koyo lafal limah walam taroh lan lafal lam taroh walamu lan utawi lam lam iku kegolong zaidah sami kegolong tambahan fil isyaroti ing dalam isim isyaroh al mustahiroti kang kuncoro atau kang terkenal. Wamna lan nyegah siro ziyadatan ing huruf tambahan atau ing dadi huruf tambahan bila koidin kelawan tanpa koidah. Jadi koidah-koidah yang sudah dijelaskan mulai dari yang daring ke 6, 7 itu koidah-koidah tentang ziyadah huruf tambahan. Kalau tidak sesuai dengan koidah itu sabata kang tetep ya, kang tetep opo koidah illam tabayyan lamun ora dadi pertelo hujjatun apa hujjah atau dalil kahadilat kaya lafal hadilat. Tapi seumpama tidak memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi syarat tapi ada dalil atau hujjah yang menunjukkan itu ziyadah, maka itu kategori ziyadah. Nanti ada contohnya untuk yang hujjah atau dalil kalau lafal itu memang benar, hurufnya memang benar-benar ziyadah. Untuk itu, untuk dua nantum ini bisa anak-anak lihat ke ini, ke monitor itu sudah ada penjelasannya. Kita baca sebentar ya. Hak yang ditambahkan, jadi ini membahas tentang hak. Hak ini kategori zaidah. Hak yang ditambahkan ketika wakaf. Jadi asalnya tidak ada haknya. Kemudian ditambahkan, diziadahkan atau hak sakat, ini istilahnya. Dan lam yang ditambahkan ditambahkan pada isim juga hukumnya zaidah. Nah ini kita lihat contohnya. Contoh ini ada ma istifhamiyah kemudian diberi ini contoh hak sakat atau hak yang merupakan tambahan yang maujud ketika wakaf di dalam ma istifhamiyah yang dijerkan atau majrur dari ma menjadi lima. Kemudian alifnya di hadaf atau dibuang lima, kemudian ditambahi dengan hak ini. Haknya ini adalah hak ziyadah. Atau yang di nandom itu ada lam taroh itu. Haknya itu setelah membuang huruf ilat, baru ditambah dengan hak ini, hak tambahan ini. Atau hak zaidah, lam taroh. Ini karena posisi fi'il yang dibaca jazm, ini kan pembuang alamat jazmnya kan membuang huruf ilat pada lafal taro ini. Nah, kemudian ditambahi dengan hak. Maka hak ini kategori dikategorikan adalah kategori hak zaidah. Nah, kemudian juga ini demikian juga lam yang berada pada isim isyarah.
Ini juga dihukumi zaidah atau tambahan. Contoh ini, isim isyarah yang menunjukkan arah jauh ini. Daka, itu menjadi zalika. Kemudian hunalika, kemudian hunaka, maaf hunaka, kemudian ditambahi dengan zaidah lam ini, hunalika. Jadi lam yang masuk pada isim isyarah ini kategori dikategorikan adalah sebagai huruf zaidah atau huruf tambahan. Kemudian kita terangkan lagi untuk selanjutnya. Semua huruf zaidah, jadi bait ini berarti bait yang kedua tadi. Semua huruf zaidah yang terkumpul dalam kalimah sa'altumuniha, ini semuanya ini huruf zaidah, huruf-huruf tambahan, bila tidak memenuhi ketentuan yang telah disebutkan di atas, jadi mulai daring ke 6, ke 7, itu kita membahas tentang huruf tambahan atau status huruf sebagai huruf tambahan. Kalau tidak memenuhi ketentuannya, maka huruf-huruf ini tidak bisa dikategorikan huruf zaidah. Seperti lafal qoro'a itu kan, walaupun kategori hamzah itu termasuk huruf zaidah, karena tidak memenuhi ketentuan, yaitu karena huruf aslinya atau huruf aslinya, ini kategori huruf asli semuanya. Karena huruf hamzah, kemudian ada dua huruf yang ini, yang kurang dari atau tidak lebih dari dua berarti, atau berarti posisinya dua, tidak lebih dari dua atau tiga ke atas, maka hamzah tersebut kategori asli ataupun pergantian. Nanti kayak sona itu alifnya itu termasuk enggak zaidah, termasuk tambahan walaupun itu badal dari wawu, asalnya sawana menjadi sona, atau koma menjadi asalnya kawama menjadi koma, itu pun alifnya tetap alif asli, kategori asli, bukan zaidah atau bukan tambahan. Jadi ketika ini anak-anak perlu ketahui huruf-huruf zaidah ini yang terkumpul ini hanya untuk memudahkan huruf zaidah itu apa saja ini, sa'al, tumuniha, sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Ini kecuali ada dalil menunjukkan bahwa bahwasanya huruf tersebut adalah sebagai huruf zaidah. Seperti lafal khadilat, kalau di nandom itu dicontohkan lafal khadilat. Artinya itu apa, brotowali atau istilahnya itu jamu ya Pak, jamu atau pahit istilahnya. Nonnya ini, nonnya lafal handolun, jadi ini handolun, lafal handolun adalah zaidah. Ini, kalau di kayak musanah memberi contoh itu saya tampilkan di layar ini, handolun. Lafal handolun itu artinya brotowali adalah zaidah sebab gugur dalam fiilnya. Jadi ketika lafal handolun ini berupa kalimah fi'il, karena ini isim handolun, kemudian berupa dalam posisi fiil hadila, nah ini masukkan tak taknis hadilat al ibilu, hadilat itu mendem, mendem atau al ibilu apa onto, nah itu. Maka ini nonnya hilang, kita enggak ke maknanya aja, kita lihat ke lafalnya ini hadolam, ha dot lam, kemudian ta. Nah, ini nonnya hilang dari lafal khandolun menjadi khaldila. Ini dibentuk fiilnya, dibentuk fiilnya. Maka ini sebagai dalil bahwa nun ini adalah nun ziyadah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bait selanjutnya. Ini masuk ke fasal baru, yaitu walaupun ini nanti tetap membahas tentang ini alhamzah, cuman ini namanya bukan zaidah tapi ini hamzah wasol, atau sama nanti posisinya juga sebagai ziyadah. Sama faslun fi ziyadati hamzatil wasli, ini kita coba baca nandomnya dulu, ini dua nandom, nanti kita selesaikan, kita jelaskan, kemudian nanti kalau ada waktu kita bisa tanya jawab. Lil wasli hamzun sabikun la yasbutu illa idabtu tibihi kastasbitu wang wali fi'lin madinih tawa'ala aksara min arba'atin nahwun jala. Faslun utawi kiku fasal fi ziyadati hamzatil wasli, yang dalam nerangake nambahi hamzah wasal. Lil wasli iku nemuake huruf kang mati, hamzun utawi hamzah, sabikun kang dhisik,
layas butuh kang ora tetep opo hamzah. Jadi nanti status hamzah ini enggak tetap, bisa nanti kelihatan ketika menjadi permulaan, kemudian hilang ketika tidak menjadi permulaan atau di tengah huruf atau di tengah kalimah. Illa idabtu dia kejobo ing dalem den gawe ngawiti bihi kelawan hamzah. Kastasbitu kaya lafal istasbitu. Wahwa lan utawi hamzah li fi'lin kedue fi'il madin kang madi ihtawa kang mengku apa hamzah ala aksara ing atase huruf kang luweh akeh min arbaatin saking huruf papat. Nah wunjala umpamane tasepadane lafal injala. Nah, ini coba ini dua nantum ini kita bahas dulu. Nah, jadi ini fasal tentang penambahan hamzah wasal. Jadi nanti di sini juga disampaikan definisi atau pengertian hamzah wasal. Jadi hamzah wasal untuk menyambung bisa mengucapkan huruf yang mati, gunakanlah. Jadi dari ini ya, terjemahan dari nadam lil wasli hamzan sabikun layas butuh ini, gunakanlah hamzah wasal yang diletakkan di awal kalimah yang tidak tetap bacaannya kecuali ketika dijadikan permulaan. Nah, jadi ini bisa kita pahami bahwa hamzah yang dia ketika ditambahkan kemudian huruf yang mati itu bisa menjadi terbaca atau bisa mudah dibaca. Ini namanya hamzah wasal. Diletakkan di awal kalimah tidak tetap bacaannya kecuali ketika dijadikan permulaan, maka posisi hamzahnya itu hidup. Seperti lafal ini kita lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini contoh yang diberikan ke Pak Yai Musanef. Berarti ketika nun diwakofkan, maka hamzah ini, hamzah pada lafal ihdina, ini namanya hamzah wasol, ini terbaca ihdina. Tapi ketika diwasolkan, kita disambung, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini berarti hamzahnya tidak terbaca, tapi ini tulisannya masih ada. Nah, ini termasuk kategori pengertian dari hamzah wasal. Jadi hamzah yang ketika ditambahkan ini bisa membantu huruf yang mati. Asalnya kan dina ini atau haknya mati, hak mati, kemudian dal kasrah nun. Ini kalau dibaca kan sulit. Ada huruf mati di permulaan, maka ini dibantu dengan hamzah. Namanya hamzah wasal. Dan hamzah wasal ini ketika wakof, di huruf sebelumnya wakof, kemudian dia menjadi permulaan, maka hamzah wasal ini akan terbaca harokatnya dia terbaca. Kalau dia diwasolkan, disambung dengan lafal sebelumnya, maka hamzahnya ini enggak terbaca, tapi tetap tertulis hurufnya. Nah, ini termasuk kategori hamzah wasol. Hamzah wasol. Kemudian ini perlu anak-anak ketahui, kalau di bed itu ada contoh istasbitu. Ini berarti ketika ini belum ada hamzah, berarti ini sin sukun kemudian ta tas istasbitu, berarti gitu. Kemudian ditambahi hamzah wasol menjadi istasbitu. Seperti ini lafal fi'il amar dari daroba idrib. Itu kan asalnya kan adrib atau dotnya mati kemudian ro kasroh bak sukun. Adrib kemudian ditambahi hamzah wasol jadinya idrib. Ketika dia menjadi permulaan maka hamzahnya terbaca. Tapi ketika dia di tengah atau ada huruf sebelumnya dibaca, ada huruf yang terbaca atau diwasolkan dengan huruf sebelumnya, maka hamzahnya akan, bacaannya akan hilang. Wadrib. Atau contoh lagi unsur, lafal unsur ini kalau ketika tidak menjadi permulaan menjadi robinsur atau wansur dan sebagainya. Ini untuk yang hamzah wasol. Kemudian
Hamzah wasal ini kalau ini terjemahan bait yang kedua wahwa li fi'lin, ini hamzah yang ada pada fi'il madhi, fi'il amar, jadi tadi contohnya sudah ada fi'il amar, dan masdar dari fi'il yang hurufnya lebih dari 4, berarti kalimah-kalimah fi'il yang kategori 5 huruf atau khumasi atau sudasi, hamzahnya disebut hamzah wasal. Nah, jadi ini sudah kita tampilkan contohnya. Contoh fi'il madhi khumasi. Nah, ini lafal ingkasaro. Ini termasuk hamzahnya kategori hamzah wasal. Nah, maka dia ketika menjadi permulaan maka terbaca ingkasaro. Nah, tapi kalau dia menjadi di tengah wangkasaro, sama sumangkasaro, sama ada lafal lain di depannya. Kemudian ini berarti fi'il madhi yang sebahasa humasi atau 5 huruf. Hamzahnya kategori hamzah wasol. Kemudian contoh yang kedua adalah fi'il madhi sudasi. Sebahasa 6 huruf. Kalau dicontohkan di sini adalah lafal istaghfaro. Ini hurufnya sebangsa 6 huruf. Kemudian hamzah ini kategori hamzah wasal. Jadi ketika dia di awal tetap terbaca, tapi ketika dia di awal tidak di awal atau ada kalimat lain di depannya atau diwasalkan dengan kalimat lain, maka menjadi ya, hamzahnya enggak terbaca. Wastaghfaro. Kemudian fi'il amar humasi. Jadi lafal ingkasaro ini kalau bentuk amarnya adalah ingkasir. Ini juga hamzahnya kategori hamzah wasal juga. Ini bentuk fi'il amar tapi bentuk humasi. Kemudian fi'il amar sudasi. Jadi dari lafal fi'il mandi istaghfaro itu fi'il amarnya adalah istaghfir. Ini juga hamzahnya kategori hamzah wasol juga. Kemudian fi'il amar sulasi, bentuk tiga atau kalimah yang sebangsa 3 huruf. Ini cuma nandomnya, ini sebenarnya yang untuk fi'il amar sulasi adalah nandom berikutnya. Cuman ini enggak rangkaian, ini rangkaian penjelasan saja. Kemudian masdar humasi, masdarnya ingkasaro yang kasiru ingkisaron. Nah, ini kan bentuk masdarnya. Ingkisaron juga nanti hamzahnya kategori hamzah wasol juga. Kemudian yang terakhir adalah masdar dari fi'il sudasi atau sebangsa 6 huruf istighfarun. Ini juga hamzahnya kategori hamzah wasol. Jadi cuma hamzah wasol gini anak-anak harus mengetahui antara hamzah wasol dengan hamzah yang lain seperti hamzah koto itu beda. Kalau hamzah wasol itu ketika posisi di awal maka dia terbaca hurufnya, kemudian kalau dia di tengah menjadi atau ada lafal lain atau diwasalkan dengan lafal lain maka hamzahnya enggak terbaca tapi tulisannya tetap ada. Jadi ketika anak-anak diimla atau disuruh menulis kalimah ketika itu berupa hamzah wasol maka tetap ditulis walaupun enggak terbaca. Seperti di dalam doa-doa itu ketika anak-anak di menulis itu fungsinya seperti ini. Jadi mengetahui hamzah wasol berarti fungsinya anak-anak bisa menulis atau bahkan mengharokatinya ketika menemui di dalam kitab-kitab. Jadi kita bisa membaca kemudian mengetahui bahwa itu termasuk kategori hamzah wasol, itu termasuk fungsinya. Ini fungsi dari mempelajari hamzah wasol. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Ada, Pak? Kalau tidak ada, mungkin bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebutkan pengertian atau takrif definisi dari hamzah wasol itu apa. Mungkin ada anak-anak yang bisa menjawab melalui chat, tidak apa-apa, atau melalui speaker, monggo. Itu tadi kalau tidak ada pertanyaan, beliau memberi pertanyaan ya Pak. Kalau ada yang bisa menjawab. Pertanyaan atau jawaban? Pertanyaan, monggo.
Pertanyaan apa, Pak? Ada pertanyaan, napa perbedaan hamzah wasal dan hamzah zaidah? Iya. Hamzah wasal dan ini hamzah wasal, ini kategori hamzah zaidahnya. Memang ini ditambahkan. Jadi hamzah, jadi ketika ada lafal seperti lafal daroba, kemudian ini ditasrif menjadi masdar, menjadi dotnya mati, kemudian roknya disukun. Tadi kalau contoh tadi ya, ini contoh tadi. Jadi ketika ada lafal atau kalimah fi'il yang seumpama contohnya saja lafal daroba, kemudian ini ditasrif menjadi fi'il amar, maka posisi fa' fi'ilnya menjadi huruf yang mati. Ketika menjadi huruf yang mati, maka perlu tambahan. Berarti huruf hamzah wasal ini termasuk kategori huruf tambahan juga. Cuman ini nanti ada perbedaan hamzah wasal dengan hamzah kotok. Kalau hamzah kotok itu adalah hamzah yang memang tidak anu, walaupun di depan ataupun di awal kalimah ataupun di tengah tetap hidup. Dan kategorinya hamzah ini adalah hamzah yang asli. Kategori. Kalau hamzah yang wasol ini kategori hamzah tambahan. Ini hanya untuk sebagai penambahan. Dibantukan karena ini dibutuhkan. Sama hamzah wasol ini kok enggak diperlukan juga nanti bisa dibuang. Nah, seperti di contoh-contoh yang yang nanti kalau di iqlal itu nanti tidak dibutuhkan lagi, seperti lafal kul ngucap siro itu kan ada kul huwallahu ahad, lafal kul itu aslinya kan ada tambahannya, atau kita kalau kita melihat aslinya adalah ukwul, berarti hamzah ini dibutuhkan karena ini asal lafal ukubul asalnya adalah kofnya sukun, kemudian wawunya domah, kemudian lamnya sukun. Karena ini membacanya sulit, maka atau untuk menghidupkan atau membantu agar huruf yang mati ini bisa terbaca, maka diberikan hamzah wasol. Tapi ketika diproses dalam iqlal, tidak dibutuhkan lagi, maka dibuang, boleh, tidak apa-apa. Menjadi kul, ada pembuangan hamzah, bahkan ini pembuangan huruf ilat dari wawunya. Dari kul, asluhu ukwul, hamzah wasolnya juga dibuang, kemudian wawunya juga dibuang. Nah, jadi saya kira itu untuk hamzah wasol ini bukan yang hamzah asli, ini hamzah tambahan memang justru. Hamzah tambahan yang dibutuhkan ketika ini ada kalimah yang huruf depannya mati, kemudian ini membantu supaya huruf itu terbaca. Maka dibantu dengan huruf atau hamzah, namanya hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini ketika dia menjadi permulaan terbaca, bahkan ketika di tengah maka dia tidak terbaca, tapi tulisannya tetap ada ditulis. Jadi seumpama didikte atau diimlak dengan lafal fastaghfiru, seumpama tulislah lafal fastaghfiru, tetap nanti hamzah wasolnya tertulis fa hamzah wasol, sin, ta, gin, fa, ro, wawu, wawunya nanti tidak sama sama jamak ya, itu wawu jamak, fastahu firu, nah itu lafal-lafal seperti itu. Saya kira itu, Pak. Kemudian mungkin ada yang bisa jawab tadi definisi dari hamzah wasol, mungkin sebagai anak sama sama tidak ada yang tanya. Ya itu. Jika ada yang bisa menjawab definisi hamzah wasal, langsung dijawab di chat ya. Kalau ada yang bisa menjawab silahkan. Ada. Nah, kalau tidak ada, ditutup mawon. Ya, saya kira yang dapat kami sampaikan seperti itu. Jadi tadi bait yang kedua tadi adalah membahas tentang ini huruf zaidah. Kemudian yang ke bait yang kedua terakhir ini kita membahas tentang hamzah wasol.
Nanti juga nanti bed-bed berikutnya tetap ada hamzah wasal, tidak hanya ini saja, tidak hanya yang kita sampaikan ini. Kalau yang kita sampaikan ini adalah qiyasi. Nanti ada hamzah wasal yang sebangsa simai juga. Nanti kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Saya kira itu bisa anak-anak pelajari dan difahami. Kalau mungkin kurang jelas nanti bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Farah yang telah memberikan waktunya untuk mengajar pelajaran sharaf pada daring ke-8 ini. Nah, ini karena mata pelajaran sudah selesai pada daring hari ini, maka saya tutup. Dari saya, apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.